Saya ingin jelasin bahwa COVID ini sudah menjadi masalah dunia ya. Apalagi kita punya negara ini juga berdampak. Nah, khusus Sulawesi Selatan, epicentrum penularan itu ada di Makassar. Kita sekarang sudah melakukan pemetaan ya, dan beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan termasuk isolasi wilayah ya, apakah itu tingkat RT, RW ya, kelurahan. Itu akan kita lakukan. Tapi apapun kita lakukan saat ini, kalau pintu-pintu masuk kita tidak jaga dengan baik, ini akan muncul masalah baru. Makanya alhamdulillah Garongkong ya sudah ada kebijakan pemerintah daerah. Terus Parepare, Pak Wali juga sudah melakukan langkah-langkah. Nah, apalagi Parepare ini kan kemarin ada 2 orang kan kena positif ya. Tapi kita mengapresiasi rumah sakit Parepare ini, kita jempol lah ya, kita apresiasi bahwa walaupun dia positif, tapi karena perlakuan yang dilakukan, pelayanan yang begitu bagus ya, pemberian gizi yang baik, hari ini kita sudah dengarkan bahwa semuanya sudah negatif ya, dan sudah kembali kalau tidak salah ya. Jadi Parepare hari ini sudah zero. Nah, oleh karena itu jangan sampai ini para pemudik-pemudik ini ya, menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, semua pada balik semua ke daerah. Nah, Parepare ini pintu masuk ya. Jangan sampai ya, kita sudah melakukan langkah-langkah tapi ada masalah baru yang muncul. Maka tadi saya sampaikan bahwa kalau bisa kita sepakat, kita tidak menutup ya, kita tidak menutup pelabuhan ini, tetapi semua yang masuk ke Parepare kita isolasi 14 hari, Pak. Ya. Kita isolasi 14 hari. Kenapa ya isolasi ini penting? Supaya masa inkubasi itu bisa dijalani. Ya. Setelah masa inkubasi selesai, kita yakini bahwa mereka tidak ada masalah ya, walaupun ada yang terkena suspek ya. Dia sudah jalani 14 hari, virusnya sudah mati, dia sudah bisa kembali ke daerah. Karena kita takut mungkin tidak di sini, tapi dia kembali ke daerahnya bisa menularkan lagi ke keluarga-keluarganya, akhirnya tidak pernah akan selesai nih. Jadi saya ingin sampaikan, ini adalah virus bukan membunuh manusia saja, tapi membunuh ekonomi kita. Ekonomi yang paling utama juga ya, yang harus kita pikirkan.